Dari sana tadi udah kita otak, guys. Cilok Bang Anto super pedas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Bang Jaket Raya nih, guys. Nah, dalam vlogku kali ini aku mau mengupas huruf cilok. Nah, ini guys. Ini aku tadi baru masang ini ya, guys. Ini namanya dinamain cilok super, guys. Super Anto. Cilok super. Nah, ini ada tulisannya pedas. Nah, ini guys, kita lihat. Ini ada tukangnya nih, guys. Tukang ciloknya nih, guys. Halo, guys. Kita lihat. Nah, kalau yang ini, ini udah saya kupas ini, guys. Ini udah saya kupas satu. Kita tunggu lagi nih, guys. Kita tunggu supaya apa? Dia nempel bener deh, guys. Nempel bener di kacanya nih, guys. Ini lagi pemasangannya. Ada sambel. Itu wadah bumbu ya, guys. Ini untuk wadah bumbunya. Nah, ini ntar kita kupas. Caranya ngupas huruf ini. Ini bikin, guys. Ini per hurufnya ini 3.000. Nah, ini aku membuat ini kalau nggak salah 3 pasang itu 65.000, guys. Guys. Tinggal masang ini aja nih, guys. Kita review. Nah, ini kompornya di sini nih, guys. Kompornya di sini. Ini buat air. Nah, ini buat bumbu. Kita buka ya, guys. Tuh. Kita buka. Nah, ini posisinya seperti ini nih, guys. Tuh. Kita tutup. Guys, ini ada satu lagi. Ini ada satu lagi nih, guys. Ini ada satu lagi tulisannya. Guys. Ini ada satu lagi, mau saya pasang taruh di mana? Ini buat ciloknya nih, guys. Cilok. Ini buat ciloknya juga nih. Jadi ini berplastik, guys. Nah, ini buat jagang nih, guys. Tuh, ini supaya apa ya, kakinya nggak goyang nih, guys. Kalau umpamanya dinaikin motor, ini nggak goyang. Ini posisinya dagangnya bawa motor ya, guys. Dinaikin motor. Tuh. Ntar kita lihat. Nah, ini pemasangan ini. Ntar kita kelontok ini ya, guys. Kita kupas. Ini masih ada plastiknya nih, guys. Tuh, ada plastik ini. Ya, dari sini nih, guys. Tuh. Nah, ini guys, cilok super pedas. Kayak mandori, guys. Nih, guys. Itu, guys. Oh, guys. Cara motong yang ahli, guys. Itu tukang, guys. Tukang rusak. Ini tukang ciloknya, guys.
Tuh guys, kita foto seperti ini guys. Iya guys, aku tukang apa guys? Yur-yur. Ini ceritanya mau buat ini ya guys, cegaan. Jadi buat singgetan. Singgetan guys, caranya mau jauh ini kayak singgetan. Singgetan ini ngopi guys. Ngopi. Kita sambil ngopi ya guys. Guys, ini cara pemotongannya nih guys ya. Ini cara pemotongan buat singgetan nih guys. Guys, caranya seperti ini. Kita harus hati-hati guys. Itu kita kurangin. Ini guys, kurangin. Nah, ini kita potong lagi seperti ini nih guys. Nah, kita potong lagi seperti ini guys. Udah guys, lalu kita bekuk guys. Guys, kita lap dulu nih guys. Ini cara pemasangannya nih guys. Kita coba guys, kita lap guys, cilok supernya guys. Cara pemasangan tulisan cilok guys. Nah, kita lihat guys ya, kita lihat. Caranya seperti ini guys. Bisa naruh di pasar dong? Nah, di kojak aja. Kojak mana? Bukan biar itu. Soalnya mau dipakai ke besok jualan. Seperti ini guys. Ini ngecukupkan guys. Tapi jangan lupa guys dibeli. Nah, ini guys seperti ini guys. Caranya seperti ini. Nah, supaya dia tuh lengket guys. Kita gosok. Ini baru supernya nih guys, belum ciloknya, belum nempel guys. Coba bos, aku nih bos lagi. Ini bos penak. Pemasangannya seperti ini guys. Apa di atas itu cok? Kita gosok terus pelan-pelan guys. Anjing belakang gua cok. Sudah sana tadi udah kita otak guys. Tidak, 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 bro. Bukan, nah, lihat ini slop. Nah, guys. Kita harus pas nih guys. Dari sini ke sininya harus pas. Nah, di bawah nggak jelas. Soalnya ini kan rada gede juga nih guys. Ini yuk masuk tulisannya apa, selisih apa. Ya guys, kita celang guys. Kan depan jagat raya guys. Tinggalin guys. Kan jagat raya. Ini aja guys. Satu seri seperti ini. Guys, guys, ya apa guys? Channel YouTube guys. Kita buka lagi. Vlog guys. Vlog.
Bisa. Tinggal nambahin paku doang, masa paku nggak bisa? Paku dua gitu kan payungnya dimasukin. Kita seperti ini ya guys, kita pasang. Ini cara kan, tutorial di kan. Memasang tulisan cilok nih guys. Tulisan tutorial apa? Sang. Sengset. Gua enggak boleh ngambil enggak ada. Orang dia. Woi, kok kan ngetas. Ada orang. Harus ditekan dikit-dikit guys supaya dia nempel. Nih guys. Oi. Yes. Sini terjauh. Kita lihat sebelah sini nih guys. Kita kontok yang sini nih guys. Kita kontok. Dan ada ini nih. Kita lihat. Seperti ini nih guys. Kita lepas plastiknya. Pelan-pelan guys, soalnya yang ujung-ujungnya ini rawan guys, rawan berbahaya guys. Alhamdulillah bisa guys, kalau ada yang ini berarti ada anginnya nih guys. Kita satu lagi guys. Mahir nih guys. Nah, kalau... Ketawa si Anto. Nah, nanti kita narik seperti ini. Ini ntar nggak diturunin? Dua. Nah, dua ya. Guys. Nah. Ini tulisannya doang nih guys. Guys. Satunya lagi. Nah ini yang baru kita itu pasang tadi guys, kita kelontok guys plastiknya. Ini cara PR pelendung tutorial sudah dari sini guys. Nah dari sini, nah dari sini, nah ini masih lengket nih guys. Komisar. Guys. Ya tahan guys. Ya tahan. Soalnya kalau kita putus. Aduh. Nempel nih, Sir. Ini guys. Kamu kita kosok lagi nih guys. Tadi ya kalau lama ini langsung nempel guys, kalau udah nempel ini anti air nih guys, ini anti air nih, ini tulisannya anti air guys. Ya.
Nah, satu lagi nih guys. Ini satu lagi. Kita gosok dulu. Supaya enak. Ujungnya ini bisa kita kelontok guys. Posisinya kita tarik. Nah, ini guys, kita tarik. Ini kita tarik seperti ini nih guys. Ini gampang guys, yang penting ujungnya nggak itu guys. Selesai guys, like, comment, and subscribe. Nah, jangan lupa di subscribe ya guys. Untuk ciloknya, ini ciloknya guys, jangan lupa subscribe. Tuh, cilok Bang Anto super pedas guys, cilok Bang Anto super pedas. Ya udah dulu guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye untuk video selanjutnya, tunggu aja. Kita lihat sebelah sini. Ini posisi sudah jadi ya guys, posisi sudah jadi. Besok ini udah mulai datang nih guys. Turun tangga nih guys. Susah apa berat? Ini guys, posisinya seperti ini guys. Tuh. Nih. Posisinya seperti ini. Yang itu yang guys. Posisinya seperti ini. Nah. Tali guys. Guys, posisinya seperti ini. Ini besok udah mulai jualan nih guys. Ini itu ada tempatnya nih guys buat jagangnya nih. Nah, ini ntar besok kalau ngikat ini tekan gini jadi manteng loh. Ini pasang nggak apa-apa. Kuat. Nah, guys, caranya seperti ini. Nah itu di, sambil direm depannya. Direm depan, jadi kalau sambil naikin gini ya, dalam posisi gini tuh, kendalin dulu. Nah, ini guys, okay. Caranya. Nah, ini guys caranya nih, tuh. Ini ceritanya ini Bang Adi orang Solo. Kalau yang ini orang Kuningan ya guys. Nah aku sendiri orang Lampung. Nah ini nih, ini udah jadi posisinya, besok udah mulai dagang nih guys. Nah ini posisinya udah jadi, besok mulai dagang.
Udah orang itu kamu. Tuh. Oh. Coba keluarin. Doain ya biar lancar. Lagi. Ya, lama mana bawa? Tapi sedikit kuat. Ya, coba standar satu. Kan tinggi tuh. Ya, ini tinggal lurus. Guys. Ini guys, udah jadi guys. Besok udah mulai dagang. Enggak, kurang miring. Coba miring. Kurang standar, kamu terlalu pendek gitu loh. Nah, itu kan begitu posisinya. Guys. Udah dulu ya guys, untuk komen-komen jangan lupa, dan tolong di subscribe guys, jangan lupa like, komen, share guys. Itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.